depan, kita akan membacakan janji. Dalam pertandingan panjat tebing ini terdiri dari berbagai led pertandingan, yakni led pertandingan perorangan putra, led pertandingan perorangan putri, tim led putra, tim led putri, dan tim PIC campuran. Ardiansyah, Ketua Harian Porprov Kepri, menuturkan, kegiatan panjat tebing Porprov Kepri 4 diikuti oleh kontingen Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, dan Anambas. Kita pertandingan sebanyak 2 hari, diadakan pada tanggal 26 dan tanggal 27 November 2018, dan mempertandingkan 5 nomor pertandingan. Jadi dari mana aja Bang? Provinsi mana aja Bang? Kabupaten yang hadir mengikuti lomba dari Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, dan Anambas. Serta satu lagi kontingen dari Liga itu mengundurkan diri. Ardiansyah menambahkan, sedangkan kontingen dari Lingga dan Ketua Koni Lingga mengundurkan diri dari cabang pertandingan panjat tebing Porprov Kepri 4 tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.